Oke guys, ini keadaan Pasar Baru Jalan Bakti Praja. Dari arah Angkringan ke Pegadaian Simpang 4. Tinggi rumah saya lebih tinggi lagi panjangnya. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan terkini sekarang jam 8.34. Kondisi daerah sekitar Pasar Baru masih tergenang. Akses menuju Pasar Baru tidak bisa melewati mobil dan motor. Karena berhati-hati dalam melewati daerah sini. Sekian. Ya, pelabuhan Speed sudah jadi sungai, saudara-saudara, motor pun sudah dorong, jalan sudah diblokir, mohon jangan ke pelabuhan Speed lagi, sudah dalam sekali. Ya, ingat tuh, besok aja besok. Ada lagi. Ini Pak, kondisi rumah saya. Drum di depan tuh tinggal satu petak aja tuh. Pagi ini buat seluruh warga Teluk Sasah, kiranya ingin bepergian ke Tanjung Uban, mohon silakan untuk melewati Jago, ya. Ini di sini lokasi yang kita ketahui nggak bisa untuk diaksesnya, nggak bisa dilewati karena banjir. Jadi silakan kalau memang kira-kira sifatnya penting mau bepergian ke Tanjung Uban, lewat jalan depan Melayu Berdendang, ya. Karena keadaan di Alamanda sudah tidak bisa dilewati dengan kendaraan. Sekedar info kepada seluruh warga Desa Teluk Sasah yang kami sayangi. Terima kasih. Halo. Thank you.
Kenapa, Le? Kenceng kan?